tapi belum ada telurnya, masih kosong ya. Mungkin nunggu waktu 1 minggu ke depan ini. Ayo kita panggil pemiliknya ya. Om, ini Om, katanya panen Om. Ya Mas Topan, ini mau panen rencananya. Iya. Kandang nomor 2. Oh iya, ini ya kandang nomor 2 ini ya. Ya. Panen 2 ekor. Katanya telurnya 4, Om. Telurnya 4 tapi netas 2 aja, Om Topan. Oh gitu ya ya. Iya. Ayo kita mulai panen. Kita ambil. Ambil kursi dulu. Iya. Langsung kita taruh sini. Nah. Ini ya proses pemanenannya. Kita lihat dulu, Om. Dekat bisa. Seperti ini ya. Oh iya benar itu. Telurnya masih 2, belum bisa, enggak ditetaskan ya. Iya, karena ini baru perdana kali panen. Mungkin belum pintar mengeram atau gimana ini. Belum biasa, tapi syukur-syukur tetas ya, Om ya. Ya alhamdulillah 2 ekor ini. Tak ambil dulu, Om depan. Iya. Ini aja bikin sangkarnya belum bisa ini. Namanya burung baru perdana ya. Asal ditaruh aja ini. Hati-hati, Om. Jatuh, Om. Nah, ini teman-teman ya. 2 ekor. 2 ekor murai batu ini. Ini telurnya masih 2. Telurnya masih 2. Ya mudah-mudahan kedepannya telur 4 tetaskan semua ya, Om. Karena ya moga-moga tetas semua. Karena ini betinanya bagus, telurnya 4 sampai 5. Bisa 5 telur ya, Om ya? Bisa, Om. Nah, ini teman-teman. Kita taruh kursi ini buat mana yang dulu? Iya. Nah. Ayo kita keluar, Om depan. Ya ini guys ya, teman-teman ya. Indukannya. Jadi ini anakannya umur berapa hari nih, Om? Ini umur 4 hari. 4 hari ya? 4 hari. Berarti 4 hari udah bisa dipanen, Om ya? Bisa dipanen. Kalau untuk bagusnya berapa hari, Om? 4 sampai 5 hari, Om Topan. Oh, gitu. Iya. 4 sampai 5 hari ya. Berarti harusnya besok nih, Om, 5 hari. Tapi enggak apa-apa. Biar cepat proses kawin lagi. Oh, biar cepat proses bikin sangkar lagi ya, sarang lagi ya. Iya. Iya. Cuacanya agak mendung jadi videonya agak gelap ya. Mari kita lepas, Om Lepan. Perjantannya bisa. Oh iya. Ini jantannya dikurung kenapa, Om? Ini karena jantannya dikurung, dia sering buang anakan. Karena karakter burung lain-lain. Beda-beda ya. Beda-beda. Setiap burung itu punya karakter masing-masing ya. Ya, kita akan lepas ini. Ini dikurungnya berapa hari? Jantannya 2 minggu ngeram aja ini. Lepas. Berarti sebelum menetas ya. Biar ada teman. Masuk enggak, Om? Ini guys sudah jantannya, teman-teman sudah dilepas ya.
Langsung mulai ngerayu ini. Jantannya langsung rayu betina lagi ya. Itu anaknya Om. Ya, ini anaknya nomor 2 ya. Iya. Oh, lihat dulu enggak? Ini dari pengambilan anaknya sampai bikin sarang lagi kira-kira berapa minggu Om? Pengambilan anak sampai nelur lagi ya kurang lebih 1 minggu Om Pak. Oh, 1 minggu bikin sarang lagi ya? Mm-mm. Cepat ya Om ya? 1 minggu udah nelur. Ya mudah-mudahan bertelur 4 lagi terus ya. Ditetaskan ya. Ya. Kali ini kan baru panen perdana. Mungkin belum pintar cara mengeram kali ini. Ya Om. Iya, iya. Ya. Ya mungkin ini dulu ya. Panen burung murai batu di penangkarannya Om Puger di daerah Kalimantan Tengah ya. Pangkalan Lada. Barangkali teman-teman di sekitar daerah Pangkalan Lada ada yang minat, bisa hubungi lewat kami di kolom komentar. Jika mau pesan anakan burung, silakan hubungi kami di kolom komentar channel kami ya. Untuk masalah harga kita obrolin di belakang. Mungkin ini dulu. Salam kicau mania. Dunia kicau.